Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya di channel Pak Mus saja. Saat ini saya masih di Buton Tengah untuk jalan-jalan. Beberapa hari yang lalu kita sudah jalan-jalan di wisata mangrove Ladiki yang terletak di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo. Dan sekarang kita jalan-jalan lagi di permandian Lakakuloto yang terletak di Desa Rahia, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sekarang kita sudah berada di permandian Lakakuloto. Dan kita bisa lihat permandian Lakakuloto itu seperti ini, guys. Di permandian ini biasanya kalau sore hari atau hari libur biasanya banyak yang datang berkunjung ke tempat ini. Kalau sore biasanya dimulai dari pukul 2 siang. Dimulai dari jam 2 siang sampai dengan sore hari. Permandian Lakakuloto ini dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan tebing-tebing yang sangat tinggi sekali, guys. Kita bisa lihat tebingnya seperti ini, tinggi sekali. Dan pohon-pohon besar yang seperti kita lihat ini di depan saya ini tumbuhnya tepat di samping dari tebing ini, guys. Kita bisa lihat tumbuhnya pas di samping tebing, dan akarnya pun turun sampai ke bawah. Kita bisa lihat, guys, seperti ini akar-akar pohon yang dari atas. Kita bisa lihat akar-akar pohon ini sangat besar karena pohonnya di atas juga besar, guys. Kita bisa lihat ada beberapa orang yang lagi mandi di tempat permandian ini. And you showed myself upon my own reflection of a world I'm creating that's affecting every day. Dan coba kita naik ke arah sini, kita agak ke atas sedikit, kita naik. Dan kita bisa lihat di bagian depan sana ada beberapa gazebo. Dan kemungkinan gazebo ini untuk pengunjung yang datang rombongan
dan juga untuk tempat beristirahat. Nah, kita ke arah sini, kita lihat di sini. Oh, airnya dangkal di sini. Dan ini kayaknya ada orang yang lagi mau mandi kayaknya nih. Oke, kita ke sebelah sini dulu. Kita lihat di bagian sini yang banyak orang lagi mandi. Ini kita lihat. Kita bisa lihat di permandian Lakakuloto ini warna airnya hijau tua karena di sini sangat dalam sekali guys, airnya sangat dalam. Sekarang saya coba ambil gambar lagi dari atas sini. Saya naik lagi ke atas tebing ini. Kemudian saya lakukan pengambilan gambar dari atas.
Setelah saya sudah melakukan pengambilan gambar di tempat wisata Laka Koloto ini, saya pun menuju tempat motor saya diparkir untuk melanjutkan lagi perjalanan ke tempat wisata lainnya. Demikianlah jalan-jalan saya kali ini di tempat wisata Permandian Laka Koloto yang terletak di Desa Rahia, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Bye-bye.